Mobil pemadam Fiona? Ada masalah apa? Selangmu tidak berfungsi. Coba aku lihat. Kau jangan khawatir, Fiona. Kami segera memperbaikimu. Akan ku ambil kunci pas terbaikku. Apa? Ayo para mekanik, tolong bantu aku. Kau baik-baik saja, Kuning. Ya, kurasa masalahnya sudah diperbaiki. Terima kasih telah mengunjungi kami di bengkel Gecko, Fiona. Sampai jumpa. Selamat datang di balapan besar, di mana aku, Wilbur T. Weasel, akan membuktikan bahwa aku mekanik tercepat di kota. Di truk monsterku yang bertenaga turbo. Tidak apa-apa, Tilly. Kita tidak perlu mesin turbo untuk menang. Kau tidak pernah mengecewakanku. Baik, Gecko. Balapan dimulai saat lampu berubah hijau. Bersedia? Siap? Mulai! Ayo, Tilly, truk derek. Aku tidak sabar mendapatkan medali pemenangku yang berkilau. Itu akan cocok dengan jam tanganku yang berkilau. Hihihi. Seperti itu, Tilly. Bagus dan stabil. Aktifkan tenaga turbo. Wow! Jangan berhenti, kita bergegas untuk menyelamatkan. Oh, kita tenggelam. Oh, tolong. Jangan khawatir, Tuan Weasel. Kami akan segera mengeluarkanmu dari sana. Kau menang secara adil, tapi lain kali aku akan jadi pemenangnya. Saksikan keseruan lebih banyak di Gecko's Garage. Dah. Terlihat seram para mekanik. Kalian siap untuk Halloween. Bahkan Tilly ikut bergabung. Ada apa hijau? Ada monster di luar.
Sebaiknya aku periksa. Jangan khawatir, para mekanik. Tidak ada yang namanya monster. Halo? Halo? Kau baik-baik saja, teman? Ayo ke tempat terang. Oh, Max sayang, kau perlu pembersihan Halloween. Ayo kita pergi ke tempat cuci mobil. Jangan khawatir, para mekanik. Ingat, monster itu tidak ada. Masuklah, Max. Akhirnya, Max. Kau tidak terlalu menakutkan lagi. Selamat Halloween semuanya. Dari mana semua kekacauan ini berasal? Tuan Lisa, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku membuat Vicky jadi fan tercepat di dunia. Tapi dia pergi sebelum aku bisa dapatkan es krimnya. Kita harus menghentikan Vicky sebelum dia menyebabkan kerusakan lainnya. Itu dia datang. Kau siap, Biru? Biru, tekan tombol off-nya. Bagus sekali, Biru. Apa sekarang aku bisa mendapatkan es krimnya? Aku benci roket. Baiklah, para mekanik. Ayo kita periksa dia. Sampai jumpa kembali. Dadah. Hai semuanya, Gecko di sini. Kami dalam perjalanan pulang. Ah, apa itu bayi truk? Ada apa bayi truk? Kau kehilangan empengmu. Sudah jangan sedih, kami akan mencarikannya untukmu. Ayo, ayo para mekanik. Coba lihat dari bunga merah itu. Bisakah kau melihat sesuatu? Bagaimana dengan pagar hijau itu? Bisakah kau melihat sesuatu di sana? Bagaimana dengan kolam, Biru? Maafkan aku, bayi truk. Aku tidak bisa menemukan empengmu dimanapun. Biru!
Bagus sekali kau menemukannya. Ini dia bayi truk. Semuanya berakhir dengan baik. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Sampai jumpa. Saatnya mengecat ulang tanda itu para mekanik. Biru, bisa tolong ambilkan cat hijau dan ajak kuning ke atap untuk membantu? Astaga, Fiona mengalami benturan di bumpernya. Ayo masuk dan kita perbaiki. Hijau, kita butuh lem yang ekstra kuat. Lemnya harusnya tidak berwarna hijau. Lemnya pasti dibawa biru dan kuning. Cepat, merah, cepat naik ke atap. Oh, kasihan merah. Kita harus naik ke atap dengan cara lain. Astaga, ini situasi yang sulit. Ayo kita lepaskan dirimu sebelum lemnya benar-benar mengering. Fiona, boleh kami pinjam selangmu? Jangan khawatir para mekanik, kami akan lepaskan kalian. Kerja bagus semuanya. Aku dan Fiona terlihat baru. Lihat merah, Cat datang. Penyangga musim dingin yang kita pasang di Helena Helicopter akan membantunya mendarat dengan aman di salju. Yeehaw! Kau berhasil, Helena. Halo, Cat. Halo, Gecko. Lihat merah. Gary dan Barry sedang membuat manusia salju. Oh, hey, wah. Oh, obeng berputar. Mereka hanyut. Ayo cepat, tili truk Derek. Jangan khawatir, kembar. Kami selamatkan kalian. Tangkap ini, Gary. Iya. Tidak. Cat, bisakah kau menyelamatkan Barry? Bukan masalah. Ayo, Helena. Dapat. Tekan tombolnya merah. Kita berhasil. Sayang manusia salju tidak bisa diselamatkan. Gecko? Whoops, maaf ya. Tidak apa-apa, Cat. Lagi pula kita sudah punya manusia salju. Atau Gecko salju. Ayo para mekanik, ada truk pemadam Fiona yang akan masuk hari ini. Wow. Hai kawan, aku Whistle, pemilik dari bengkel roda Whistle yang baru, sepenuhnya otomatis untuk memperbaiki berbagai hal. Halo Tuan Whistle, aku Gecko. Oh. Ini dia, pelanggan pertamaku. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan cepat. Jadi bengkel roda Whistle adalah nomor satu. Sampai nanti, Kodok. Namaku Gecko.
Baiklah, Fiona. Ini tidak akan lama. Aku tidak terlalu yakin tombol mana yang untuk memulai servis. Oh, menekan semuanya sepertinya akan berhasil. Datang kembali, Fiona. Itu sangat cepat. Oh, astaga. Dia terlihat tidak sehat. Masuklah, Fiona. Coba kita lihat. Itu masalahnya. Whistle sangat buru-buru untuk menyelesaikan sesuatu, sehingga dia memasukkan sabun ke dalam tangkimu. Kami memperbaiki masalah dengan benar sekarang. Fiona berjalan tanpa gelembung. Aku yakin aku sudah menekan tombol yang benar. Ups. Sampai jumpa lagi di Bengkel Gecko. Dadah. Kerja bagus para mekanik. Obeng berputar. Kedengarannya ada yang sedih. Oh, lihat. Itu Maxi Truk Monster dan adik perempuannya, Molly. Ayo kita coba membantu. Halo, Max. Halo, Molly. Bundarannya perlu dilonggarkan. Jangan khawatir, Molly. Kami akan memutarnya kembali. Lihat, itu keluarga truk. Halo, bayi truk. Kau butuh bantuan untuk menerbangkan layang-layangmu. Dan aku punya ide. Para mekanik, kita butuh sedikit oli dan kunci pas. Baiklah, para mekanik, dorong! Wow! Kok tidak secepat itu? Dan baut, aku pusing. Sekarang untuk menguji rencanaku. Siap para mekanik, kali ini berhati-hatilah. Berhasil, kerja bagus para mekanik. Semuanya bersenang-senang. Hai semuanya. Selamat datang kembali di Bengkel Gecko. Kami sedang memeriksa Bobby si bis. Kami sudah hampir selesai. Oh tidak, para mekanik. Aku masih di atas sini. Wow. Bobby. Bobby, oh astaga, dia tidak bisa mendengarku. Para mekanik, cepat, lakukan sesuatu. Awas, ada jembatan. Wow, obeng yang berputar. Oh.
Lihat jembatan yang tinggi. Pemikiran yang bagus, mekanik. Andai aku bisa meraihnya. Meleset. Sekarang apa lagi? Ide yang bagus, Kuning. Kau menyelamatkanku hari ini. Tidak apa-apa, Bobby. Kau tidak tahu. Dan tidak ada yang terluka. Terima kasih atas semua bantuanmu, para mekanik. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sampai jumpa. Wah, kau datang pagi sekali, Eric. Para mekanik, Eric sangat ingin diperbaiki. Ayo, tukang tidur. Kalian seharusnya penuh energi setelah mengisi daya sepanjang malam. Ayo kita selesaikan perbaikan Eric agar dia bisa pergi. Aku tidak tahu ada apa dengan mereka hari ini. Wow, kau benar, Eric. Tempat pengisian dayanya tidak tercolok semalaman. Tidak heran mereka sangat lelah. Ayo, para mekanik mengantuk. Waktunya mengisi daya. Oh, skakmat. Yeay. Oke, para mekanik. Kalian sudah terisi penuh. Ayo, selesaikan pekerjaan ini. Selesai, Eric. Sampai ketemu lagi di Gecko Garage. Oven berputar, para mekanik. Pintu ini benar-benar macet. Apa itu, Kautili? Lihat, itu Trevor si traktor. Oh, kedengarannya kau butuh bantuan kami. Ikuti aku. Murdan baut. Sekarang aku sudah mengerti masalahnya. Kita harus memperbaiki roda gigimu. Para mekanik, kita butuh oli roda gigi dan kunci pas super kuat milik Nenek Gecko. Hati-hati, para mekanik. Kalian butuh tenaga yang kuat untuk menggenggam agar bisa mengangkat kunci pas ini. Nah, itu lebih baik. Itu roda gigi yang bagus. Cobalah sekarang, Trevor. Traktor butuh roda gigi yang kuat untuk mendorong dan menarik beban berat. Mungkin Trevor bisa menggunakan kekuatannya untuk menolong kita. Tarik, teman-teman. Hore! Kerja bagus, tim. Sampai nanti, Trevor. Dah! Kau benar, Hijau. Ada kebakaran. Dan sepertinya truk pemadam kebakaran Fiona sedang dalam perjalanan. Oh tidak,
Ibu truk dan bayi truk sedang berlomba. Mereka terlalu berisik untuk mendengarkan sirine Fiona. Fiona, saatnya mengganti sirinemu dengan yang lebih keras. Ayo para mekanik, saatnya mengganti sirine Fiona. Itu dia, kita membutuhkan suara ninau yang lebih keras. Semua selesai. Cobalah Fiona. Itu tidak benar. Kedengarannya seperti bel pintu. Mari coba lagi. Dan itu terdengar seperti dinosaurus. Kita membutuhkan ninau. Itu adalah ninau. Tapi harus lebih keras lagi. Kerucut itu membuat sirinemu lebih keras lagi, Kuning. Mungkin sesuatu seperti itu akan berhasil dengan sirine. Nah, itu ninau yang keras. Sampai jumpa, Fiona. Sampai bertemu lagi di Mega Gecko. Halo semuanya. Selamat datang di Bengkel Gecko. Ini hari yang tenang. Kami hanya melakukan pembersihan musim semi. Wah, dari mana asal suara itu? Bobby Sibis, kau sama sekali tidak terlihat sehat. Ayolah, biar kami memeriksamu. Astaga, Bobby sama sekali tidak sehat. Kita lihat apa kita bisa mencari tahu apa yang salah. Mungkin radiatormu butuh air. Ayo para mekanik. Tidak. Bukan itu. Tunggu sebentar. Bobby yang malang mengalami kebocoran oli. Oli membuat mesin berjalan dengan lancar. Kami bisa memperbaikinya. Kami sudah menemukan sumber keluhanmu. Ada kebocoran oli dari pipamu. Mekanik hijau akan membuat lubangnya tertutup rapat. Dengan mengelas dengan percikan api yang sangat terang, plester akan menjaga lukamu tetap bersih. Hore! Bagus mekanik biru, bagus mekanik hijau. Apa kau merasa lebih baik, Bobby? Pelanggan puas lainnya. Itu saja dari kami. Sampai bertemu lagi nanti di Bengkel Gecko. Sampai jumpa. Halo semuanya. Gecko di sini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Ini hari pertama truk bayi mengunjungi bengkel kami. Jadi kami ingin memberikan ucapan selamat datang yang istimewa untuknya. Halo truk bayi. Apa kau gugup? Tidak apa-apa, kau berada di tempat yang tepat. Benar kan para mekanik? Truk bayi, tunggu!
Oh tidak, kami membuat truk bayi ketakutan. Jangan takut ibu truk, kami akan menemukannya. Ayo cepat para mekanik, kita harus menemukan truk bayi. Oh, truk bayi. Di mana ya dia berada? Apa kau sedang bersembunyi, truk bayi? Apa itu karena kau gugup? Coba tebak. Aku juga sama. Ini pertama kalinya kau datang ke bengkel. Kami ingin membuat kunjungan pertamamu sangat istimewa. Maaf jika kami membuatmu takut, tapi aku janji kami akan merawatmu dengan sangat baik. Apa itu tidak apa-apa? Pintu bengkel terbuka dengan cepat. Waktunya menolong siapapun yang membutuhkan. Semoga harimu menyenangkan, truk bayi. Kau sangat pemberani. Sama-sama, truk bayi. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami di Bengkel Gecko hari ini. Sampai jumpa. Ayo, Max. Wah, suara berisik apa ini? Hehehe. Pendaratan yang hebat, Max. Pegas suspensi baru itu membantumu mendarat dengan sangat lembut. Sepertinya kita tidak butuh rencana cadanganku, iya kan, Merah? Aku hanya akan membuat sedikit penyesuaian terakhir. Haha, kau mau menjadi seperti kakakmu kan, Molly? Tetaplah di sini. Aku akan memberi rodamu pegas suspensi yang jauh lebih baik daripada Gecko. Lihat saja. Hampir selesai, Max. Apa itu? Lebih memantul dari yang kuduga. Oh tidak, Molly terlalu memantul. Kita harus menghentikannya. Cepat, Merah. Rencana cadangannya. Siap, Merah? Sekarang, Merah, gunakan rencana cadangan. Sekarang tidak apa-apa, Molly. Aku tahu kau mau menjadi seperti kakakmu. Ayo kita perbaiki pegas itu. Ayo, Molly. Gecko pikir dia bisa membuat pegas yang lebih baik dari aku. Pegas baru itu artinya kau akan mendarat dengan aman. Jadi sampai jumpa, Molly. Kau bisa pergi dan bermain. Sudah selesai semua, Eric. Sudah merasa lebih baik, kan? Apa itu tadi? Itu Maxi Monster Truck. Dia tidak seharusnya bermain di sini. Lokasi konstruksi sangatlah berbahaya. Lihat semua kekacauan yang dibuat oleh Max. Tidak, Max kehabisan bahan bakar. Kita harus mengeluarkannya sebelum betonannya mengering. Cepat para mekanik, ambil bahan bakar cadangan. Oh astaga, beton itu akan keras dalam waktu kurang dari 1 menit. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan bahan bakar ini pada Max? Huh?
Eric membuatkan jembatan. Betonnya sudah hampir keras. Ayo Max, ayo. Sepertinya Max telah belajar dari kesalahannya. Terima kasih Max, kepanikan lainnya sudah berakhir. Sampai jumpa lagi. Dah. Hey, ini Max, Monster Truck. Apa yang bisa kulakukan untukmu hari ini? Oh, kau ingin terlihat seperti pahlawanmu, roda raksasa. Kurasa kami bisa melakukan itu, Max. Akan kubawa peralatanku. Para mekanik, kalian mulailah. Baiklah, sudah dapat semua peralatanku. Hah? Para mekanik, apa yang kalian lakukan? Oh, kalian semua berpikir kalau dia terlihat bagus. Tapi bukan itu yang dia inginkan. Jangan khawatir, Max. Kami akan memperbaikimu. Semua selesai, Max. Apa ini sesuai yang kau inginkan? Semua pelanggan puas di sini, di bengkel Gecko. Sampai jumpa lagi. Oh, halo semuanya. Aku dan Biru baru saja keluar untuk mengambil pohon Natal untuk bengkel. Oh, itu Bobby Sibis. Dia terjebak. Coklat panas ini akan menghangatkanmu. Jangan khawatir, Bobby. Kami akan segera membebaskanmu. Tidak ada gunanya. Lepaskan itu, Biru. Kita akan mencoba yang lainnya. Oh tidak, sekarang Tilly terjebak di salju. Oh astaga Biru, sepertinya kita terjebak juga. Jangan sedih Biru. Seseorang akan menolong kita. Setidaknya kita punya minuman coklat panas ini untuk... Lihat! Coklat panasnya melelehkan saljunya. Aku punya ide. Berhasil! Bertahanlah, Bobby! Sama-sama, Bobby. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan pohon yang tumbang ini? Aha! Luar biasa!
Selamat Natal semuanya. Sudah selesai para mekanik. Ini malam Natal dan bengkel ini terlihat sempurna. Kalian tahu apa yang kalian mau dari Sinterklas? Oh, kau tidak tahu, Biru? Sebaiknya kau tentukan, Sinterklas akan segera tiba. Oh, wow! Tidak kuduga dia akan tiba secepat ini. Oh, halo, Sinterklas. Keko, aku butuh bantuanmu. Rusa kutubku sakit, jadi keretaku tidak bisa terbang. Dan aku harus mengendarainya melintasi langit. Kalau aku tidak mengirim semua mainan ini, tidak akan pernah ada Natal untuk semua anak. Oh, jangan khawatir, Sinterklas. Kami akan membuatnya terbang. Itu dia. Natal diselamatkan oleh tim Gecko. Jadi ini hadiah untuk masing-masing kalian. Ah, tepat seperti yang kubutuhkan. Terima kasih, Sinterklas. Kau sudah tentukan apa yang kau mau, Biru? Ho-ho-ho, kau mau naik kereta luncurku? Kalau begitu, ayo naik dan kita terbang. Ho, ho, ho! Ho, ho! Selamat Natal dari kami semua di Gecko's Garage. Selamat Natal! Hah, berlibur itu sangat menyenangkan. Aku suka berkemah. Api unggunnya mulai kecil. Kuning, bisa tolong ambilkan kayu bakar lagi? Kalau begitu, saatnya untuk bercerita. Kurasa buku ceritanya ada di karavan hijau. Terima kasih, Kuni. Tunggu sebentar. Ini adalah penahan roda. Itu artinya... Cepat! Ayo, kejar karavannya! Pasti ada cara untuk menghentikan ini. Terima kasih, Hijau. Obeng berputar. Hore! Bagus sekali, Tili. Kerja bagus semuanya. Kepanikan berakhir. Iya, Hijau. Sekarang waktunya bercerita. Sampai jumpa lain waktu. Dadah!